Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah fokus minggu depan, rancangan yang akan memberikan penjelasan dan juga memberikan sedikit sebanyak sinopsis apakah yang bakal berlaku dari Isnin sehinggalah hari Sabtu depan. Dan pastinya beberapa acara dan juga beberapa agenda menjadi fokus kami. Tetapi apalah gunanya kalau kita mengikut kepada agenda semasa dan ataupun kepada liputan berita yang ditentukan kepada majlis-majlis tertentu sekiranya hal yang berkaitan dengan rakyat tidak diketengahkan. Dan aspek yang paling utama yang perlu disampaikan ataupun diberikan perhatian pada ketika ini ialah isu berkaitan dengan krisis rantaian bekalan makanan, cerita pasal inflasi, cerita mengenai harga barang, cukup ke tidak poket duit dalam poket kita untuk membeli makanan. Dan inilah yang akan menjadi fokus kepada niaga Awani esok, di mana dunia kita tahu macam saya katakan tadi kian dihimpit dengan krisis rantaian makanan dan juga inflasi semakin meningkat. Tapi sejauh manakah kesiapsiagaan kita, negara kita ni dalam berdepan dengan krisis sekuriti makanan yang semakin meruncing? Niaga Awani besok akan bersiaran secara langsung dari Pasar Borong Selangor 13 Jun jam 9 pagi di saluran 501 dan juga di Astro Outgo dan juga di astroawani.com. Dan besok anda akan ketemui lelaki ini, Haris Ashraf Hasnan di Pasar Borong Selayang. Haris, kita selalu cerita pasal hal ekonomi, hal inflasi, sekuriti makanan dalam studio. Haris juga setiap pagi jam 9 pagi itu akan memberikan data-data dan dengan skrin sesentuhnya. Realiti masyarakat tidak harus terpisah dengan apa yang kita bincangkan, dengan fakta dan juga data. Jadi, apa perancangannya esok apabila turun ke Pasar Borong Selangor dan juga menghubungkan perbincangan dan juga menghubungkan dua pakar yang akan ditemu bual esok, Haris? Ya, Zul, sebenarnya kalau nak bercakap berkenaan dengan dari segi mengapa kita pilih Pasar Borong Selangor, pertamanya adalah kita nak dekat dengan dari segi pertamanya kita nak tengok bagaimana perubahan dan juga bagaimana seorang orang ramai dan juga melihat kepada sifat dan juga keadaan suasana itu sendiri. Kerana akhirnya dalam situasi ini adalah rakyat dan juga pembeli terutamanya akan merasai impak yang cukup besar apabila kita bercakap berkenaan dengan inflasi. Kerana kita tidak lagi mahu membawa laporan berita bisnes itu hanya di dalam studio, hanya membawa angka, hanya menunjuk graf, okey inflasi naik, inflasi makanan naik, apa impaknya. Tetapi realitinya adalah di bawah, antaranya adalah di pasar. Jadi sebab itu kami di Niaga Awani mengambil keputusan untuk bersiaran dari Pasar Borong Selangor untuk meneliti realiti sebenar rakyat dan juga isu permasalahan yang dilalui mereka. Dan kita membawa dua orang pakar untuk mencari mungkin sedikit sebanyak solusi maupun penyelesaian kepada isu ini. Haris, kalau dilihat apabila kita bersiaran dari luar pada pagi, kalau Pasar Borong 9 pagi itu agak dah ketinggalan kalau nak membeli barang tu, kerana sepatutnya di Pasar Borong lebih awal lagi daripada itu. Tetapi Haris sebagai wartawan yang cukup berpengalaman, bagaimana ini dapat memberikan ekspektasi dan juga apa harapan Haris? Kerana selain daripada kita menyelami dan juga mendengar cerita mereka di lapangan, sesuatu juga perlu disajikan dalam satu bentuk presentasi yang mudah untuk difahami. Pukul 9 tu, time itulah kaunter-kaunter saham buka. Tapi realitinya juga cerita pasal-pasal borong ni juga perlu diadun ataupun perlu didengar dengan baik. Bagaimana persediaan sebagai seorang wartawan dan juga penyampai esok? Okey, dari segi persediaan sudah tentu, selain kita akan bawa dua orang pakar dan juga membawa gambaran maupun realiti sebenar apa yang berlaku di lapangan, kita akan juga membawakan suara peniaga, penjual dan juga pembeli, penjual termasuk pemborong di negeri-negeri lain. Kita ada pilih ada beberapa negeri yang akan berkongsi dari segi pengalaman, pandangan mereka. Sebab yang penting kita nak tengok apabila kita bercakap berkenaan dengan inflasi makanan ini adalah bagaimana perubahan berlaku dari, sebagai contoh ya, dari bulan 3, 4, 5, 6. Kerana peniaga terutamanya dia akan nampak perubahan-perubahan harga tu. Contoh dia beli
sekilo apa cili masak. Cili masak bulan 3 bulan dengan bulan 6 ini harganya berapa beza? Itu yang kita akan nampak realiti inflasi. Itu yang kita akan highlight. Kerana akhirnya yang akan keluarkan duit dari poket tu adalah golongan peniaga. Contoh kalau beli nasi ayam, harga ayam yang naik, akhirnya pengguna juga yang akan menerima impaknya. Jadi perkara-perkara ini yang yang kami kaji, kami fahami dan cuba untuk highlight dari segi persediaan, itu yang kami lakukan untuk melihat juga dari sudut negeri-negeri yang lain bagaimana keadaan ataupun situasinya, Zul. Haris, tadi Haris cerita pasal harga ayam, ada juga visual ayam tadi, dan sudah pasti itu mungkin akan menjadi satu tumpuan untuk secara langsung esok. Dan Haris, apabila kita bercerita pasal harga ayam, Perdana Menteri sudah mengatakan bahawa subsidi sudah diberikan tapi tidak juga diambil oleh pemborong contohnya, dan juga masalah itu tidak akan selesai dan juga tidak akan berakhir begitu saja dengan pengumuman-pengumuman tertentu. Ada juga cerita di lapangan. Apa juga ada juga cerita di peringkat akar umbi yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Dan itu mungkin antara sebabnya Haris menubual Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Katanya harga ayam RM8 itu mereka boleh lakukan, adakah dengan memberikan subsidi ataupun bagaimana ceritanya, Haris? Ya, Zul, sebenarnya mereka ini mempunyai beberapa. Ini teaser je, eh. Ha. Nak tahu cerita banyak esok lah. Eh. So, mereka ada beberapa ladang ayam. Mereka ternak sendiri. Sebab itu mereka boleh meletakkan harga pada paras RM8 sekilogram. Kalau kita dengar timbalan Menteri Kepdan HAP Dato' Rosul menyatakan pagi tadi ada keluar, malam tadi pun ada keluar berita berkenaan dengan ada harga sekilo ayam sampai RM13. Dan tak berselindung. Mengapa? Pun. Ya, tak berselindung. Maksudnya melebihi paras silik. Tapi kenapa PKPS boleh menjual dengan pada harga RM8 sekilogram? Jadi penting untuk kita belajar best practices. Ini antara perkara ataupun amalan terbaik yang boleh kita faham, kita belajar. Mungkin kerajaan-kerajaan negeri lain boleh mengambil contoh dan melaksanakannya di negeri-negeri mereka. Kerana paling penting, kenapa kita membawa PKPS? Kerana Selangor berjaya meletakkan harga siling RM8. Pasar-pasar burung boleh menjual dengan harga tersebut. Ada dan juga mengapa PKPS berperanan dalam situasi ataupun dalam keadaan di mana kita nak melihat bukan sahaja ayam tetapi produk-produk pertanian yang lain juga. Ini merupakan perkara ataupun best practices yang kita nak belajar dan juga penting untuk tengok esok, terutamanya bagi saya kerajaan negeri lah, untuk faham, untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif sebegitu. Haris, mungkin satu perkara lagi ialah ya, kita ada dua pakar esok dalam secara langsung untuk Niaga Awani. Tapi apabila Haris turun di lapangan bersama dengan kru lain, penting juga kita mendapatkan input daripada peniaga dan juga kepada mereka yang turun ke pasar borong Selangor. Sebagai wartawan, kadang-kadang kita susah untuk mendapatkan cerita-cerita. Haris, mungkin petang ni ataupun malam ini boleh ceritakan. Kalau mereka jumpa Haris di pasar borong Selangor esok, apa yang Haris mahu dengar cerita daripada mereka dan bagaimana dapat membantu pemberitaan kita esok? Ya, pertamanya saya nak dengar dari segi jarak harga. Kerana jarak harga itu yang menentukan inflasi makanan. Bulan 3 berapa? Bulan 4 berapa sekilo? Bulan 5 berapa sekilo? Ini bukan cerita pasal ayam sahaja. Ayam ada harga siling. Tetapi produk-produk lain. Contoh kalau macam nasi ayam, kalau harga ayam naik, harga cili naik, even harga daun sup pun naik, jadi ianya akan akhirnya akan impak kepada pengguna. Jadi penting kalau anda peniaga di luar sana maupun mereka yang peniaga sama ada restoran, kecil-kecilan dan sebagainya, teruskan ataupun boleh jumpa dengan kami, berkongsi cerita, berkongsi pendapat dan juga kita nak tahu realiti sebenarnya. Kerana akhirnya kita nak mengawal harga dan juga impak itu mampu ditangani. Kerana terutamanya suri rumah yang hari-hari masak, ada anak-anak kena masak. Inilah perkara-perkara yang perlu mereka tahu dan juga realiti kenaikan harga itu perlu ditanggung oleh mereka.
inilah yang kita nak bawakan dalam Niaga Awal ni, bukan sahaja cerita korporat-korporat, syarikat-syarikat besar yang buat untung suku pertama, suku kedua dan sebagainya, tetapi realiti rakyat itu yang kita nak angkat, yang kita nak bawa esok ini, Zul. Justru Niaga Awal ni wajar ditonton oleh mereka yang bukan saja minat hal-hal perniagaan, tapi oleh kita semua, kerana cerita rakyat juga diangkat dan juga data-data juga disediakan untuk membantu pemahaman kita. Tapi Haris, dalam masa yang sama, kita bercerita fokus minggu depan dalam Niaga Awal ni, hal yang berkaitan dengan inflasi makanan, krisis bekalan makanan. Kadang-kadang kita mencarikan adakah cukup solusi dan adakah kita sebagai wartawan juga, kita dahagakan juga penyelesaian. Adakah itu juga dirasakan oleh Haris sendiri? Betul, Zul. Sebab kita mengharapkan apabila kita nampak orang berkongsi harga, kenapa bulan 3 dulu harga cili macam ni, harga bulan 6 harganya cukup berbeza. Jadi kita sebagai wartawan, kita nak tahu apa punca kenaikan. Bagaimana kita nak pastikan bahawa jarak kenaikan itu tidak begitu ketara. Jika terpaksa dinaikkan harga sekalipun, jaraknya itu tidaklah sampai mungkin dalam tempoh 3 atau 4 bulan sampai RM2, RM3, RM5 jaraknya. Jadi saya memang kita kadang-kadang kita tengok bila orang mengeluh, berkongsi cerita, bila kita turun on ground, melihat sendiri, menemu bual. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya yang kita akan cuba cari penyelesaian, membawa perspektif dari segi best practices seperti saya katakan tadi, PKPS, pensyarah daripada UM esok, insyaAllah menarik juga kerana penting. Beliau akan berkongsi dari segi mungkin bagaimana suri rumah ini boleh mencari inisiatif bagaimana untuk mengawal harga dan juga berperanan penting dalam, bukan sahaja orang cakap kartel sebenarnya yang kawal harga, tetapi sebenarnya mereka yang bergelar sebagai suri rumah yang masak hari-hari dekat rumah ni sebenarnya adalah kartel sebenar yang boleh memainkan peranan untuk mengawal harga tu. Suri rumah besok boleh tonton Niaga Awal ni bersama Haris Ashraf Hasnan langsung dari Pasar Borong, Selangor. Haris tadi kata, kalau anda rasa anda tak ada kuasa, sebenarnya kita suri rumah sebenarnya mempunyai kuasa yang lebih hebat daripada kartel-kartel yang mengontrol ataupun mengawal harga ini. Itu perbincangan esok dalam Niaga Awal ni 9 pagi. Terima kasih Haris kerana bersama kami memberikan sedikit sebanyak sinopsis dalam fokus minggu depan. Selepas ini ada cerita mengenai sesuatu yang melakar sejarah, bakal dilakarkan sejarahnya minggu hadapan berkenaan dengan pengangkutan awam. Adakah anda skeptikal ataupun anda teruja? Itu kita kongsikan selepas ini.